ala umuri dunia wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, sambung pengajian kita ya. Malam ni kita bincang doa yang telah diminta oleh salah seorang ibu, Ibu Nur Sidah ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua insya-Allah. Hari ini hari Selasa bersamaan 15 Disember 2020, pengajian pukul 9 malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Zabidah, Ibu Bahariah, Ibu Nur Baizura, Ibu Adibah, Ibu Kak Mazlin, Ibu Jaslina, Ibu Salamah, Ibu Sanita, Kak Wan, Kak Wan Imamah, Ibu Nurhana, Kakak Nurhana, Ibu Maimunah dan seterusnya lah, masya Allah, tabarakallah, Ibu Maryam ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada malam ni kita bincangkan doa yang telah diminta untuk diterjemahkan ya oleh Ibu Nafsida dari Kuala Selangor. Doanya saya diberikan tadi. Waalaikumsalam Tuan Haji Azlan ya. Ibu Wendo, waalaikumsalam. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, doanya Allahumma inni as'aluka, ini dalam hadis ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi. Khairi itu tak ada tanwin boy. Khairi itu tak ada tanwin, bukan min khairin ya. Min khairi, dia tak, tanpa tanwin ya. Min khairi dia jadi mudhaf, kalau kita belajar dia jadi mudhaf ya. Khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma, ataupun terus masta'adha ista'adha ya, asma alif tu hamzah wasal, masta'adha bika minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Okay. Nak tanya ibu ayah, siapa yang sebelum kelas ni dia dah salin dulu doa ni ataupun dia ada dalam handphone lain? Siapa yang sekarang ni, mesti saya terangkan, ada teks doa bersama dengan ibu ayah? Siapa yang ada sekarang ni lah? Saya nak tanya. Ibu komen type ya, type dengan message. Siapa yang dah ada teks doa ni? Okay, dah salin ya. Better ibu ayah kalau saya kata ada kelas yang mana ada doa, contohnya ibu ayah dah salin siap-siap doa tu,
Kalau tak ada baris tak apa, saya akan bagi baris dalam kelas insyaAllah. Yang dah saling tanya. Ha. Ada tak ibu yang belum mute? Ibu, saya tengok ya. Ibu semua mute ya, tolong mute. Oh, okay, ada yang belum mute. Ibu Nusita, saya mute ya. Okey dah sebenarnya. Okey Boya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita dapat amalkan insya-Allah kita dapatlah saham-saham kita insya-Allah. Ibu Zabidah boleh ibu, Ibu Zabidah boleh mute insya-Allah. Okey. Ini untuk perasan. Okey Boya ya. Ini biasa kita jumpa dalam biasa ibu yang jumpa ke imam-imam baca doa ni dalam lafaz jamak kan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Itu kalau dalam lafaz jamak. Tapi tak apa kita guna lafaz mufrad pun tak apa ya. Ini untuk doa sendiri-sendirilah insyaAllah. Jadi kita teruskan. Allahumma inni sesungguhnya aku as'aluka. As'alu tu fi'il mudhari' daripada sa'ala yas'alu fa'ala yaf'alu sa'ala yas'alu maknanya minta as'alu aku meminta Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku as'alu aku meminta aku memohon ka akan kamu akan engkau jadi boya. Di sini ka ni dia jadi maf'ul bihi. Dia dhamir tapi dia menjadi maf'ul bihi. Kita panggil dia dhamir mansub. Dhamir mansub muttasil. Dia dhamir, kenapa dia mansub? Kerana maf'ul bihi mesti nasab. Maka dipanggil dhamir mansub muttasil. Apa maksud muttasil? Yang bercantum, nampakkan kaf tu bercantum dengan as'alu. Jelas? Kenapa jadi dhamir mansub? Kenapa dia mansub? Pasal dia maf'ul bihi. Okey, boyah ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu minal khairi daripada kebaikan. Daripada al-khair kebaikan. Alif lam di situ maksudnya apa sahaja yang dimaksudkan dengan kebaikan aku minta ya Allah. Asalkan dia perkara kebaikan, aku minta ya Allah. Jalan ibu ayah ya. Al-khair. Kullihi. Kenapa dia baca kulli? Kenapa dia baca kulli? Kerana ia adalah, kita panggil takkid. Ini kita tak belajar lagi. Ini kita panggil takkid. Takkid lafzi. Kita menegaskan dengan lafaz. Lafaz apa ni? Lafaz kulli tadi. Minal khairi daripada kebaikan, nak sebahagian kebaikan ke? Nak separuh ke? Nak sedikit ke? Tak, ya Allah, kami minta kebaikan kulihi ke semua kebaikan ni, ya Allah. Ini kita panggil takkid. Panggil takkid menegaskan dengan lafaz. Lafaz kulli. Jelas ibu ya? InsyaAllah, okey. Keseluruhannya, kulihi, dibaca kulli dari bawah ya. Dari segi apa? Ajilihi, baik yang segera. Ajil, maksudnya ajilihi yang segera. Kenapa dibaca ajili dengan lam baris bawah? Untuk ibu ayah yang ada belajar, mungkin yang belajar tinggi lah dengan saya, belum belajar lagi. Yang belajar tinggi ini dipanggil badal. Badal. Badal ni dia ikut i'rab. Mubdal minhu. Apa maksud badal? Badal ni benda yang sama. Dia ada badal kul, ada badal ba'. Ada badal ba', ada badal istimal, ada badal ghalat. Itu kita tak bincang lah nantilah. Bila kita belajar nanti insyaAllah.
doa ni tak ada baris. Tapi macam mana kita tahu ma'alim tu tadi? Kenapa boleh tahu baca ma'alim tu? Sedangkan kalau alim ain lam mim ta, boleh baca alim tu, boleh baca alim ta, boleh baca alim ti, boleh baca alimat. Tapi dari mana ibu ayah tahu kita baca alim tu? Dari mana ibu ayah tahu? Dari kalimah lam a'lam tadi. Lam a'lam fi'il mudhari' dan memberi makna saya, a'lam. Aku belum tahu. Maknanya tadi tu yang aku dah tahu lah. Jadi ma'alim tu bukan ma'alimta. Ma'alim tu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku telah tahu daripada kebaikan itu ya Allah dan apa yang aku belum tahu. Boleh boleh insyaAllah ya. Okay. Kemudian wa'a'udhu. A'udhu ni adalah fi'il mudhari' daripada fi'il madhinya. A'adha. A'in alif zal. A'adha. Mudhari'nya ya'udhu. A'adha ya'udhu. Okay. Apa dia makna a'adha ya'udhu? Maksudnya apa ibu ayah? Maknanya adalah perlindungan. A'adha telah berlindung. Ya'udhu sedang ataupun akan berlindung. Okey. Kalau perlindungan saja kita boleh sebut masdarnya ayazan. Ayazan. Pasal tu kadang-kadang ibu ayah dengar orang sebut a'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz sebut wal'ayazubillah. Kan? Dengan berita-berita buruk kita sebut wal'ayazubillah. Perlindungan Allah. Wal'ayaz. Wow. Dan juga kalimah al-ayaz masdar, al-ayaz dibaca wal-ayazu billah, perlindungan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi aza ya'uzu, berlindung. Jadi kalau kita baca a'uzu, aku berlindung. Aku berlindung a'uzu. Bika, bika denganmu, bika denganmu ya Allah. Tadi minal khairi, al-khairi lawannya asyar. Kita panggil kalimah mudaddah, mudad. Mudad maksudnya berlawanan. Okey. Kalau al-khair lawannya asyar. Jadi kalau al-khair kebaikan kesemuanya kita minta pada Allah. Tapi kita berlindung dengan Allah. Minasyari daripada kejahatan. Minta sikit-sikit ke? Tak. Kita minta berlindung daripada segala kejahatan. Minasyari kullihi kesemuanya. Semua kejahatan yang Allah kami minta lindung. Tapi kalau a'udhu aku lah. Kalau baca ramai-ramai, na'udhu. Wa a'udhu bika minasyari daripada kejahatan. Kullihi, sama juga. Ini penegasan, takkid. Takkid lafzi dengan lafaz. Penegasan dengan lafaz. Kullihi, kesemuanya, ya Allah. Ajilihi, baik yang segera. Wa ajilihi, dan yang kemudian. Asalkan itu namanya kejahatan, ya Allah. Aku minta lindung sungguh-sungguh, ya Allah. Kesemua kejahatan. Baik kejahatan yang ajilihi, yang segera, wa ajilihi, dan yang terkemudian, datang kemudian. Ma'alimtu minhu, barang kejahatan yang alimtu, aku tahu. Minhu daripadanya, ya Allah, daripada kejahatan tadi. Jadi alimtu, sama macam tadi, alima ya'lamu. Daripada alima ya'lamu, maka kita baca alimtu. Ma'alim tu, barang yang alim tu aku telah tahu ya Allah. Minhu wa ma lam a'lam, dan apa yang aku belum tahu. Jadi ibu ya, dalam doa yang awal ni kita mudah faham kerana ia ulang-ulang balik saja. Cuma ada yang pertama untuk kebaikan, minta kebaikan. Yang kedua minta lindung dari kejahatan. Bentuknya sama. Boleh ibu ya? InsyaAllah. Setakat wa ma lam a'lam tadi jelas tak ibu ayah insyaAllah? Jelas tak? Boleh faham ya? Jelas ya? Alhamdulillah insyaAllah. Okey, terutama Ibu Nur Sidah jelas ibu ya. Okey insyaAllah. Okey. Kemudian ibu ayah terus. Allahumma inni as'aluka, sama juga. Ya Allah, aku minta kepadamu. Okey. Kebaikan apa yang kita minta tu? Kita minta kebaikan apa adanya spek dia? Apa spesifikasi kebaikan tu? Min khairi, daripada kebaikan. Kebaikan yang macam mana? Khairi ma sa'alaka amduka wa nabiyuka.
kebaikan yang diminta sebagaimana yang diminta oleh nabimu dan juga hambamu dan nabimu. Hamba duka ni Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kan? Min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Daripada kebaikan yang telah meminta oleh kebaikan tersebut oleh hamba-hambamu. Ibu ayah tengok ya, khairi tanpa tanwin. Dibaca khairi bukan khairin. Tetapi dibaca khairi tanpa tanwin kerana ia adalah kalimah mudhaf. Yang kita nak menyandarkan kalimah khairi kepada masa'alaka amduka. Okey, ibu ayah. Kebaikan ma apa sahaja yang. Apa nama ma tu ibu? Apa nama ma tu? Ma nafiah ke? Ma nafi ke tu? Ma istifham ke? Ma ta'ajub ke? Apa nama ma tu ibu? Betul ibu Salamah. Betul. Ma mausul. Alhamdulillah. Ma mausul memberi makna apa yang. Bagus ibu Salamah dan ibu lain faham ya. Ma ni ada banyak jenis ma. Dan di sini namanya ma mausul. Apa yang. Sa'ala fi'il madhi. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Ibu ayah, setiap fi'il mesti ada fa'il kan? Jadi perbuatan minta di sini siapa buat? Perbuatan telah memohon. Telah meminta. Siapa yang telah meminta? Siapa telah memohon ni? Dalam min khairi ma sa'alaka nabiyuka ni. Siapa yang telah memohon? Ibu ayah. Cute dulu. Okay. Kami mohon padamu ya Allah kebaikan. Kami mohon padamu ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah daripada kebaikan yang telah meminta akannya, telah meminta kepada kamu oleh hambamu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan minta tu siapa buat ibu? Kamu yakni Allah ke hambamu? Ibu ayah cuba jawab. Saya tanya ibu ayah ada ke tidak ni? Hamba eh, hamba kan. Jadi ibu ayah hamba tu kalimah apa? Kalimah abidun tadi kan? Kalimah abidu, abiduka. Oleh kerana abiduka ini fa'il kepada sa'ala, maka tu dibaca abidu. Kenapa tak dibaca abida? Kenapa tak dibaca abidi? Dibaca abidu kerana ia adalah fa'il kepada sa'ala. Okay. Ma apa yang sa'alaka telah meminta kepadamu ya Allah oleh abduka hambamu wa nabiyuka dan nabimu. Jadi kita balikkan dia wa a'udzu bika dan aku minta lindung dengan kau ya Allah min syarri ma daripada kejahatan. Jadi khair ni lawannya syar. Daripada syarri daripada kejahatan. Kenapa syari di sini tidak ada alif lam, tak ada tanwin ustaz? Kerana ia mudhaf. Ia mudhaf. Mudhaf kepada kalimah seterusnya. Daripada syari kejahatan, ma apa sahaja yang, apa sahaja yang ista'aza. Ista'aza telah meminta lindung. Okey? Jadi kalau aza berlindung, ista'adha minta lindung. Minta lindung. Ista'adha minta lindung. Kan saya dah kata sebelum ni kalau ada mula fi'il madhi tu ada tambah alif sinta, ada makna minta, ada makna tolak, makna minta. Di sini ada makna minta lah, minta tolong. Minta lindung. Okay. Saya ulang balik. Wa'udhu dan aku berlindung. Bika dengan kau ya Allah. Min dari syari kejahatan ma apa sahaja yang ista'aza telah meminta lindung bika denganmu wahai Allah minhu daripadanya. Maksudnya telah minta lindung dengan kau ya Allah daripadanya. Siapa yang minta lindung? Abduka wa nabiyuka. Oleh hambamu dan nabimu. Hambamu dan nabimu. Okay. Boleh buat semua insyaAllah ya? Okay, Alhamdulillah. Okay. Setakat tadi faham tak? Sebelum saya masuk Allahumma inni as'aluka jannah. Boleh faham insyaAllah ya? Ada soalan tak? Ibu ayah. Ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya ya. Jangan diam saja ibu ayah.
Boleh je bertanya, tak ada masalah. Ada tak ibu ya? Tak ada ya? Okey. Tak ada ya? Okay. Kalau ada bagi tahu ya. Terus. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Senang sajalah. Jadi Allahumma inni as'aluka, ibu-ibu ya, dah wajib tahu lah. Tak boleh lah tak tahu, kena tahu. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu. Apa yang kita minta? Al-jannah. Al-jannah. Okey. Ibu tengok sini. As'aluka al-jannah. Ibu, as'alu fi'il mudhari', saya minta. Jadi ibu ya, perbuatan minta tu dah ada fa'ilnya ke? Perbuatan minta dah ada ke fa'ilnya yang melakukan perbuatan tersebut? Siapa fa'il pada as'alu tu? Ibu ya. Siapa fa'il? Dalam as'alu tu ada ana. Ada ana yang tersembunyi dalamnya. Ana tu fa'il. Saya tu. Dalam as'alu tu ada saya. Ada ana. Tersembunyi itulah fa'il. Okey. Jadi perbuatan meminta dah ada yang melakukan. Iaitu saya. Yang kena minta apa dia? Apa yang diminta? Pertama. Minta pada Allah. As'alu. As'aluka. Pertama kaf tu maf'ul bihi pertama. Al-jannah kita panggil maf'ul bihi kedua. Oh ustaz, maf'ul bihi pun boleh hari pertama kedua punya tu? Ya betul. Boleh sampai beribu pun tak apa. Okay, contoh. Dharaba Zaidun Amran. Zaid pukul Amr. Wa Ruslan. Wa Ahmad. Wa Umar. Wa Osman. Wa Ali. Sampai sebuah orang sebut. Wa Aliyan. Yang tu lah contoh kan. Sampai sebuah orang boleh. Maf'ul bihi ni boleh ramai. Tak ada masalah. Okay. Jadi as'aluka al-jannah. Nah, cuma itu maful bihinnya satu je lah. Maful bihin satu saja, tapi dia ataf punya tu. Sorry. Silap tadi. Ya? Maful bihin ni dia boleh sampai tiga sebenarnya. Boleh sampai tiga. Satu, dua, tiga. Banyaknya biasa tiga lah. Tapi kalau lebih boleh tak? Boleh. Tapi biasanya dengan huruf ataf. Macam tu ya. Wama dan apa yang aku minta padamu ya Allah akan syurga. Wama dan apa yang qarraba dengan sabdu. Qarraba. Dengan sabdu ya. Qarraba. Kalau tak ada sabdu, kita baca qaruba. Qaruba dekat. Terjemahnya. Kalau qaruba fi'il madhi sulasti mujarrad. Dekat. Qariba yaqrubu. Isim fa'ilnya qarib. Tapi di sini, wama qarraba. Dan apa yang mendekatkan. Ilaiha kepadanya. Kepadanya apa tu nya? Agak-agak. Ilaiha wama. Apa yang mendekatkan kepadanya? Nya tu apa agak-agak ibu? Nya tu mu'annas tu. Ha tu mu'annas. Kembali pada siapa tu ibu? Cuba tengok tu betul. Al-jannah. Tu aja nasib betul. Al-jannah ya. Jannah mu'annas ya. Betul. Dan apa yang mendekatkan kepadanya kepada syurga al-jannah tadi? Apa yang mendekatkan? Baik yang mendekatkan tu. Min qawlin. Ibu ya ni min huruf jar betul. Min huruf jar. Tapi min ni ada banyak kegunaan. Ini dipanggil min bayaniyah. Min bayaniyah. Bayaniyah ni maksudnya yang menerangkan. Okey. Menerangkan apa? Menerangkan ma tadi. Dan apa yang menegakkan? Apa yang menegakkan tu? Kepada syurga. Apa dia? Min qawlin daripada sebarang perkataan. Au amalin ataupun amal. Kami minta padamu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan syurga. Masukkanlah kami dalam syurga ya Allah. Dan bagi kita, kami ni Allah, taufik untuk buat benda yang menghampirkan kami dengan syurga. Baik dengan lidah kita, ya. Baik dengan lidah kami, ya Allah. Baik dengan amal kami, ya Allah. Perbuatan. Perkataan ataupun perbuatan. Okay. Amal lah. Wa a'udzu bika, dan aku minta lindung dengan kau. Minan nar, daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang menghampirkan kepada neraka. Sama sajalah. Ilaiha kembali pada an-nar. Dia doa yang Nabi ajar ni mudah-mudah dan kita mudah faham dan ingat insya-Allah ya. Okey. Sekali lagi. Wa as'aluka, dan aku minta, aku mohon padamu ya Allah, an taj'ala, bahawasanya taj'ala engkau menjadikan. Okey, kenapa dia baca taj'ala? Ibu ayah. Dalam fi'il madhi, dalam fi'il kita ada ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu.
maknanya menjadikan. Ah, maaf dah ngantuk muak ni. Ja'ala yaj'alu maksudnya menjadikan. Jadi kalau kamu menjadikan, engkau menjadikan, engkau kotak ketujuh kan? Engkau kotak ketujuh. Kalau manusia dia lelaki lah. Tapi merujuk pada Allah, Allah Ta'ala dikira lafaz Allah tu muzakkar. Maka digunakan taj'al, taj'ala. Asalnya taj'alu. Kenapa dibaca taj'ala? Kerana ada an. Panggil an masdariyah. Kerana ada an, an itu menyebabkan daripada taj'alu dibaca taj'ala. Okay. Wa an taj'ala wa as'aluka an taj'ala. Dan kami mohon padamu ya Allah, bahwasanya taj'ala engkau menjadikan. Antaj'ala engkau menjadikan. Mana dalil bagi tahu taj'ala itu kotak ketujuh? Pasal apa? Kalimah taj'al, kotak keempat pun taj'al. Dia menjadikan. Perempuan. Dia seorang perempuan telah menjadikan. Kalau tengok pada makna taj'ala. Taj'alu engkau. Kalau manusia seorang lelaki lah. Tapi merujuk pada ini, ini Allah Ta'ala kerana lafaz Allah Ta'ala itu muzakkar. Jadi mana tahu taj'ala itu kotak ketujuh untuk anta? Kerana as'aluka, aku minta pada engkau. Aku minta pada engkau ya Allah. Jadi as antaj'ala lah, bahawasanya engkau menjadikan. Jadikan apa? Apa maf'ul bihinya? Kulla. Kulla tu maf'ul bihi. Kulla. Tapi dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kerana dia akan disandarkan pula kepada kalimah qadha. Ini siapa yang tak belajar memang pening lah. Tapi dengar saja, dengar saja. Boleh siapa yang tak pernah dengar mudhaf ke apa ke, jangan anggap berat. Dengar saja doa ya Allah bagi aku faham insya-Allah. Okey. Antaj'ala, kau menjadikan kulla qada'in, setiap qada, setiap ketentuan. Setiap ketentuan Allah. Kami minta pada kau ya Allah, antaj'ala, bahawasanya kau menjadikan ya Allah kulla qada'in, setiap ketentuan. Qadaitahu, qadaita fi'il madhi, qadaita daripada qada, mudhari'nya yaqdi, qada, qaf dhad ya, qada, ya tak ada titik, mudhari'nya yaqdi, begitu. Okey, ni qada, sampai kotak keempat akan dibaca qadaita, qadaita. Jadi, as wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu. Kami mohon padamu ya Allah, bahwasanya engkau menjadikan kulla qada'in, setiap ketentuan yang yang qadaitahu, yang telah engkau tentukan, yang telah engkau tentukan nya, hutunya li, kepada saya, kepada aku ya Allah khairan. Kita minta ya Allah semuanya baik-baik saja ya Allah. Maknanya kalau Allah Ta'ala dah tetapkan ketentuan qada qadar kita ni, ibu ayah, kita minta pada Allah. Ya Allah, kalau itulah ketentuannya ya Allah, bagilah ketentuan yang baik untukku ya Allah. Boleh buat insyaAllah ya. Pasal tu kalau orang beriman, orang beriman, Nabi berkata orang beriman ni ajaib. Semua benda baik pada dia. Kalau Allah bagi dia nikmat, dia bersyukur. Itu terbaik untuk dia. Kalau Allah bagi dia mudarat, dia sabar. Itu terbaik untuk dia. Dan takkan berlaku kebaikan ini melainkan untuk orang beriman saja. Jadi buaya, was'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Aku minta ya Allah, setiap ketentuan yang kau tentukan padaku ya Allah, biarlah semuanya ada kebaikan ya Allah. Boleh buat insyaAllah? Alhamdulillah. Boleh saya tahu siapa yang pernah, siapa yang biasa amal doa ni? Siapa yang ada amal doa ni? Ada tak yang aman? Tak ada. Okey. Kalau ada, komen saya lah ya. Kalau tak ada, siapa yang azam nak hafal dan aman? Ibu tulis azam, saya tulis saya azam. Hafal dan aman, saya tulis saya azam saja. Maksudnya saya azam untuk hafal dan aman insyaAllah. Tak naklah ibu ayah sekadar hafal saja. Saya azam, ibu ayah, maksudnya ibu ayah azam untuk hafal dan aman. Dan ibu ayah punya azam, dan kalau ibu ayah amalkan, hafal dan amalkan, saham dia dapat kat mana? Pada Ibu Nur Sidah dari Kuala Selangor yang bertanyakan doa ini yang sangat bagus. Boleh buat insyaAllah ya. Itulah.
Pasal sih boleh kalau ada Allah datangkan ilham untuk bertanya benda-benda yang baik, benda-benda yang contoh doa macam ni. Ibu tanyalah, tanya. Kalau saya tahu, saya kata tahu. Kalau tak tahu, katalah. Tak tahu apa kita nak malu. InsyaAllah boyah ya. Okay, mudah-mudahan bermanfaat untuk malam ni insyaAllah. Besok pagi tak ada kelas. Nanti saya akan malukan. Besok pagi tak ada kelas. Saya ada urusan. Dekat pejabat agama Selayang dan terus pergi ke Seremban. Ambil anak-anak saya belajar tahfiz kat sana. Kemudian petang tengok macam mana insyaAllah. Kalau ada, saya maklumkanlah insyaAllah. InsyaAllah boyah ya. Itu saja ibu ya, ibu Muhammad Senang tadi terkeluar kejap masa balik. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal'azim li wa lakum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ramai-ramai ibu baca subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.